Berikut ini cara transfer dari si bank ke bank mandiri ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan login terlebih dahulu ke aplikasi si bank kalian. Kemudian selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian transfer. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan pilih bank lain. Kemudian pilih nomor rekening. Nah, di sini pilih bank mandiri. Selanjutnya, teman-teman silakan masukkan nomor rekeningnya di sini. Lalu pilih di bagian bawah. Kemudian selanjutnya masukkan nominal yang ingin kalian transfer. Kemudian klik selesai. Lalu di sini teman-teman bisa tulis yang ini catatan. Kalian bisa isi ataupun dikosongkan saja, tidak masalah. Kemudian kalau udah, lalu klik lanjut. Nah, sekarang teman-teman silahkan klik konfirmasi. Pastikan nama rekeningnya itu sesuai dengan nomor tujuan kalian ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah, klik konfirmasi. Lalu di sini silahkan masukkan PIN si bank kamu. Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan transfer dari si bank ke Bank Mandiri ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik bagikan untuk share ke WhatsApp atau lainnya. Dan kalian juga bisa screenshot ya, lalu bisa kirim melalui sosmed. Oke teman-teman, itu saja untuk cara transfer dari si bank ke Bank Mandiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.